dari kemarin telah dilakukan aksi demonstrasi oleh karyawan PT Freeport yang ada di Tembagapura. Kita hari ini rapat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun permasalahan intinya dari Bapak Bupati, dari kesepakatan, sudah meminta PT Freeport untuk memfasilitasi, tapi tetap sesuai dengan protokol COVID, yaitu jumlah bisnya, sesuaikan jumlah bis, dan jaga jarak. Dan untuk masyarakat PCR dianjurkan, diarahkan untuk menggunakan rapid saja. Jadi tidak perlu PCR sehingga tidak memperlambat proses. Untuk tuntutan masalah insentif, Pak Bupati sudah meminta agar PT Freeport memberikan insentif pada mereka, tapi sesuai dengan kemampuan dari PT Freeport tersebut. Diharapkan ya demo yang dilaksanakan ini kita sudah toleransi ya, apalagi demonya tidak ada korlap ya. Diharapkan dengan sudah permintaan dari Bapak Bupati kepada PT Freeport ini, diharapkan para pendemo bisa buka akses sehingga semuanya bisa sesuai yang diminta oleh pendemo dan dari operasional PT Freeport tetap jalan.